Mengenai kisah Nuh di Alkitab, itu kan diceritakan bumi tertutup air bah. Yang dimaksud bumi di sini itu daerah tempat Nuh tinggal saja atau bumi yang sekarang ada? Jawabannya, seluruh bumi. Tertulis dalam Kejadian 6 ayat 17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Juga di Kejadian 7 ayat 19 dan 20, dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta atau 7 meter di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya.